Wih. Wih. Ini masih bisa dicuci. Oke. Diganti sih harusnya. Tapi mau bagaimana? Oke lah. Kita cuci. Oke, kita udah cuci pakai bensin. Udah lumayan lah, nggak ada debu-debunya udah. Lanjut kita semprot. Nyemprotnya kita dari sebelah sini, jangan kebalik, nanti malah kotorannya masuk ke dalam. Oh, kurang. Nah, terlihat kotorannya sudah rontok nih di tempat sini. Kita tambahin lagi untuk tekanan anginnya ya, biar dia tambah bersih. Oke, woi, kotorannya ngeri om ya. Ini udah lumayan. Duh, nggak kayak tadi. Lanjut kita pasang. Ini dibersihkan juga nih. Sudah gitu, dipakein oli ya, sedikit. Kayak gini, biar nanti kotoran nyangkut lagi di sini, nggak menerobos ke sana, nggak kemana-mana, debunya tetap nyangkut di sini. Lanjut kita pasang. Oke, kayak gitu ya. Kalau filter pengen bersih, sering-sering dicuci, nggak apa-apa. Di rendam pakai bensin silahkan, disemprot pakai bensin silahkan. Setelah itu disemprot pakai tekanan angin, baru dikasih oli kembali, baru dipasang. Masih bisa awet, sekitar 5.000 km lagi. Tapi performanya mungkin sudah turun di 70%. Kalau masih kurang puas ya cuci sebersih-bersihnya ini. Emang filter itu biasanya kalau belum rusak belum diganti. Sama jangan dibolong-bolong gitu ya, nanti debunya masuk. Oke, kita pasang ulang. Bautnya dipasang. Dan mantap. Oke, kayak gitu. Terima kasih.